Ketua Jurulatih Perseorangan Badminton Dayaki Negara, Datuk Mizbun Siddiq mengakui masih banyak kelemahan terutama dari segi ketahanan diri yang ada pada pemain muda negara. Justru dalam memperbaiki aspek berkenaan sekaligus menjadi pemain berkelas dunia, mereka perlu diberi ruang serta masa. Jelas Mizbun, tiada guna jika barisan kejurulatihan menyediakan sistem modul latihan terbaik kepada pemain jika mereka tidak boleh menerimanya. Apa yang penting kini adalah mereka mahu terus berusaha meningkatkan prestasi dan menempatkan diri dalam kalangan pemain terbaik dunia. Buat masa sekarang ni, apa yang cuba cuba nak disiapkan, cuba nak nilai, cuba nak dibangunkan adalah adalah prestasi pemain-pemain. Jadi prestasi ini semuanya terletak pada persiapan dalam latihan. So latihan ini kita rasa macam kita boleh, macam saya boleh nampak macam mana kita nak siapkan. Tetapi rupa-rupanya kederat players yang kita yang kita nak cuba sampaikan, rupa-rupanya kita rasa kita boleh untuk hari ini rasanya nak untuk dapatkan satu modul latihan yang berkesan untuk players. Saya nampak macam itu. Tetapi rupanya bila kita ajukan kepada players, ketahanan players tu tak sampai. Beliau ditemui di Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara. Mizbun, juga bekas pemain kebangsaan, berharap kehadiran jago perseorangan negara Datuk Lee Chong Wei ke sesi latihan nanti mampu meningkatkan keyakinan pemain dalam meningkatkan prestasi mereka.